Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita kedatangan beberapa produk dari Vivang. Yaps, Vivang. Kalian pasti tahulah brand yang terkenal dalam dunia peraksesorisan gadget ini. Untuk yang nggak tahu, berarti kamunya aja yang ketinggalan. Sebelum saya lanjutkan video ini, boleh dong like video ini dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe, agar saya lebih bersemangat untuk buat video lainnya. Yang pertama ada sebuah penyimpanan eksternal. Nah, ini bisa jadi solusi ya saat internal memori HP kalian itu kepenuhan dan ingin memindahkan dengan cara yang simple. Atau juga sebagai penyimpanan cadangan. Di sini ada flash disk OTG Vivang VOM132 yang punya kapasitas 32 GB. Yang saya rasa kapasitas segitu udah cukup lah ya untuk ukuran flash disk. Flash disk ini tuh punya dual interface micro USB plus USB A. Dapat juga digunakan memindahkan file dari ataupun ke komputer atau laptop seperti fungsi flash disk umumnya. Dengan punya dual interface ini menjadi cara gampang jika ingin colokan ke smartphone tanpa menggunakan perantara kabel OTG. Bisa juga menggunakan kabel OTG jika ingin gunakan colokan USB Type A. Untuk Vivang VOM132 ini punya tipe micro USB. Tersedia juga sih untuk yang tipe Type-C, tapi itu dengan tipe lain dan pasti punya harga yang berbeda. Material bodinya solid banget dan kuat karena berbahan metal yang pastinya juga tahan lama. Terus juga tahan terhadap tekanan, tahan debu, anti magnetik dan tahan air. Jadi nggak usah khawatir rusak misal nggak sengaja terkena air hujan ataupun nggak sengaja jatuh ke dalam air. Desainnya itu eksklusif, punya rotasi locking 90 derajat, terus putaran 360 derajat, dan punya celah gantungan kunci. Untuk spesifikasi kecepatan, katanya punya speed write up to 20 MB per second dan read 30 MB per second. Sepi segitu untuk ukuran flash disk yang kegunaannya sebagai penyimpanan cadangan, bukan penyimpanan utama, saya rasa udah cukup lah ya. Dan untuk harga flash disk Vivang VOM132 ini dibanderol 94 ribuan. Produk selanjutnya ada holder Vivang VH01. Nah, holder ini bisa digunakan untuk smartphone ataupun tablet yang di situ punya ukuran gede dan berat. Karena holder ini tuh karakternya kuat. Alat ini cocok banget ya untuk bermain game yang di situ gamenya itu menggunakan stick. Cocok juga buat nonton, interaksi virtual seperti meeting ataupun karaokean via Smule. Holder ini punya desain foldable, saat dilipat ukurannya jadi kecil dan ini memudahkan kita kalau ingin bawa kemana saja. Untuk material full aluminium alloy yang memang kuat banget dan untuk finishing catnya itu halus saat dipegang. Holder ini bisa diputar sampai 270 derajat, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus setiap rotasi yang dilakukan itu stabil dan dijamin gak akan berubah meski beban berat. Karena setiap masing ruas putaran itu ada limit gear yang sangat presisi. Pada penopang holder tepat di tengah, di sini ada celah charger, jadi bisa meletakkan smartphone sambil dicas. Jangan khawatir kalau holder ini mudah geser, karena di bagian bawah dibekali 4 silicon pad. Tapi ingat ya, peletakannya itu di permukaan yang rata. Kalau miring ya, pasti akan geser. Untuk harga holder Vivang VH01 ini, Rp125.000. Semua link pembelian barang-barang di video ini sudah saya sertakan di deskripsi video. Produk selanjutnya ada sebuah alat pembantu untuk berselfie atau lebih banyak orang mengenalnya itu dengan nama tongsis. Dan di sini Vivang punya tipe STB01. Pertama ngelihat tongsis ini itu kesannya cakep, punya desain nggak seperti biasanya tongsis. Di sini malah kelihatan seperti gimbal stabilizer. Material bahannya terbuat dari aluminium anodized dan rubber di beberapa bagian. Tapi nggak sepenuhnya aluminium sih. Ada di beberapa bagian dari plastik. Feel dipegang itu rasanya enak banget karena punya finishing yang halus saat dipegang dan kokoh. Untuk berat 160 gram, terus didesain simple saat kita ingin bawa kemana saja. Karena bisa dilipat. Saat dilipat punya panjang 18,95 cm dan saat dibetangkan itu punya panjang 55 cm. Dengan panjang segitu, saya rasa udah cukup banget lah ya untuk berselfie ya dengan sudut pandang yang lebih luas. Untuk holdernya di sini punya dual rotation, bisa vertikal ataupun horizontal. Dan rotasinya itu sampai 360 derajat. Bahan penjepit di smartphone di holdernya ini berbahan dari karet, jadi aman
nggak usah khawatir akan merusak frame smartphone. Bulutan yang ada di pegangannya ini kalau dilihat sekilas itu seperti joystick yang ada di gimbal stabilizer. Namun ini sebenarnya sebuah tombol shutter dengan koneksi Bluetooth. Dan ini bisa dilepas, jadi bisa mengontrol pengambilan jarak jauh dengan tombol shutter Bluetooth ini. Dari bawaannya ini sudah isi baterai ya, yang katanya itu bisa bertahan sampai 30.000 kali shutter. Oh ya, hampir lupa, selain juga berfungsi sebagai tongsis, Vivan STB01 ini juga bisa difungsikan sebagai tripod. Tinggal kita buka aja handle-nya dan akan menjadi 3 buah kaki-kaki yang di setiap kakinya itu ada karet untuk menjaga tripod ini nggak mudah geser. Nah, untuk harga Vivan STB01 ini 185.000-an. Lanjut produk yang terakhir, di sini ada speaker Bluetooth Vivan VS12. Nah, barang ini tuh cocok banget ya ditaruh di dalam kamar, tapi sangat cocok juga dibawa ke outdoor dan nggak usah takut kalau semisal kehujanan, karena sudah punya sertifikasi IPX6 waterproof. Dan bisa juga dicuci semisal speaker ini kotor. Dari segi desain mirip seperti kaleng susu. Punya ukuran diameter bulatan 93 mm dengan tinggi 112 mm. Sedangkan untuk beratnya punya bobot 378 gram. Untuk bahan rangkanya dari plastik, sedangkan bagian sisi atas dan bawah dari rubber. Tapi keduanya punya finishing yang sama, yaitu matte. Kalau untuk jaring-jaringnya ini bahannya dari benang nilon. Speaker Vivan VS12 ini tersedia dalam dua warna ya, yaitu black dan grey. Sekarang kita bahas untuk interface-nya. Di bagian belakang ada beberapa port yang tertutupi oleh katup. Ada port USB Type-C, port AUX 3,5 mm, dan slot micro SD. Terus di atasnya ada lubang kecil, ini lubang untuk mikrofon, dan di atasnya lagi tempat untuk strap. Lanjut di sisi atas ada beberapa button control dan LED indikator. Sedangkan di bagian bawah ada bass radiator. Nah, untuk spesifikasi Vivan VS12 ini punya versi Bluetooth 5.0 dengan jarak maksimal itu bisa sampai 20 meter. Output power 10 watt, 60 mm speaker driver, frekuensi respon 40 Hz sampai 18 kHz. Signal to noise lebih dari sama dengan 80 desibel. Baterai 1800 mAh, lama penggunaan bisa sampai 8 jam. Dan power input 5 volt 2 ampere. Speaker ini punya surround sound 360 derajat yang artinya bisa menyebarkan suara ke segala arah dengan imbang. Cocok banget ditaruh di ruangan kamar, apalagi kalau punya dua. Yaps, karena sudah mendukung TWS. Dua speaker berbunyi secara bersamaan sehingga efek stereo akan terdengar secara otomatis. Fitur TWS ini hanya berlaku untuk mode Bluetooth aja, tidak untuk mode yang lain. Terus speaker ini juga bisa digunakan untuk menjawab telepon dan berbicara saat disambungkan ke HP. Karena speakernya sendiri sudah punya mikrofon. Dan karena punya mikrofon juga, speaker ini bisa untuk voice assistant, entah itu untuk Android ataupun iOS. Caranya dengan menekan tombol berlogo TWS Plus selama 1 detik. Di mana posisi saya sekarang ini? Lokasi Anda saat ini di area sawah, Garum, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Ngomongin soal kualitas suara, ini udah termasuk enak ya. Dentuman bassnya itu empuk, tapi jangan dimaksimalin volumenya aja kalau pengen suaranya tetap enak. Terus untuk power suaranya juga termasuk kenceng untuk ukuran Bluetooth speaker sekecil ini. Nah, untuk harga Bluetooth speaker Vivan VS12 ini 309.000-an per unitnya. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini bahas beberapa produk dari Vivan. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.